Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah kepada agen minyak curah di pasar Meranggen Demak karena menjual dengan harga yang jauh melebihi harga eceran tertinggi. Sang agen didesak untuk menurunkan harga jual agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Ganjar langsung mendatangi agen minyak curah di pasar Meranggen setelah ada laporan bahwa agen tersebut menjual minyak dengan harga Rp20.000 per kilo. Oh, bakul. Jadi bakul untuk tegunan ini? Boleh. Boleh? Berapa harganya? Ya, itu, Pak. Enggak, berapa? Sama no cerita itu, sama yang cipro. Enggak, 16 atau 17? Oh, 16. Bu, saya ngarep tukul lengah mau, siapa? Ini regane 16, ini sampai untuk oke. Nek tuku kan 16. Ganjar geram karena ternyata benar harga jualnya jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya agen tersebut tidak berani menyebut harga ketika ditanya oleh Ganjar. Kemudian ia mengaku menjual minyak dengan harga Rp16.000 hingga Rp17.000. Ganjar mengancam jika harganya kembali dinaikkan oleh agen, ia tidak segan-segan untuk mencabut izin penjualan minyak curah di tokonya. Boleh. Berapa harganya? Itu, Pak. Enggak, berapa? Sama no cerita itu, sama yang cipro. Enggak, 16 atau 17? Wes ya, Mas. Dibantu ya, Mas, ya. Daripada sampean kurang untuk minyak. Ya, jangan ngambil keuntungan yang banyak-banyak di situasi masyarakat yang lagi sulit. Monggo, ya. Tolong. Kalau curah jenengan dodoli 20 ya ngawur, ya. Itu kulaane 15,5 ya? Apa 14? Ya, itu. Dan semua nggak dapat, Mas, yang di atas, Mas, yang itu ngene Pak Agus tok. Iki laporane kaya ngono. Kalau ndak nanti saya cek ke sini. Sampai ndak tak kasih lagi.